dia pernah menjawat jawatan Setiausaha Agung. Dalam tempoh jadi Setiausaha Agung, dia tak berjaya menyelesaikan masalah keahlian, keanggotaan parti. Jadi kalau Setiausaha Agung pun tak boleh buat tanggungjawab tu, nak jadi Timbalan Presiden saya rasa tak boleh. Itu dia punya track record tu tak, inilah. Dari segi apa track record tu? Dari segi kemampuan to deliver. Ya, di bawah Setiausaha Agung terletaknya daftar ahli. Daftar ahli sehingga sekarang masih ada masalah. Ada ahli yang telah keluar, masih dalam daftar. Sebab sekarang kan banyak orang keluar parti, masuk parti apa semua. So tak settle.